Kami anak dalam ini selalu berjalan dalam hutan. Takutnya kalau ubun-ubun anak ini kena cucuk kayu. Kalau sudah pakai kulit kayu ini, dia bisa ngeras sendiri. Bro, pohon ini tidak memang dijaga itu. Harus jangan ditumbang ini, Bu. Soalnya ini memang dilarang adat. Ini pun kalau ketahuan ada yang numbang, ini kena denda. Dendanya kalau Taman Nasional Bukit 12 seluas 54.000 hektar ditetapkan oleh pemerintah dengan satu mandat khusus, yaitu melindungi dan melestarikan tempat hidup dan sumber kehidupan orang rimba. Bahwa orang rimba sudah lama hidup turun temurun di hutan ini jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pengelolaan Taman Nasional harus berpihak pada kepentingan kehidupan orang rimba. Kebijakan pengelolaan Taman Nasional dengan sistem zonasi, yaitu pembagian ruang berdasarkan peruntukannya, telah menetapkan zona tradisional, zona pemanfaatan, dan zona religi mencapai lebih dari 80% dari total luas kawasan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada orang rimba memanfaatkan sumber daya alam Taman Nasional secara lestari, khususnya melalui pemanfaatan hasil hutan dengan baik. Thank you.
Ini kapur bambu, kapur bulu kalau kami bilang. Soalnya kan kalau perempuan itu melahirkan anak itu kan, jadi ini dikerik dikit, kulit tengris ini dikerik dikit, ditempelkan di punggung anak itu biar cepat keras. Kami buat dalam ini selalu jalan dalam keras. Takutnya kalau ubun-ubun anak ini kena cucuk kayu, kalau sudah pakai kulit kayu ini dia bisa ngeras sendiri. Pohon ini tidak memang dijaga itu. Harus jangan ditumbang ini Bu. Soalnya ini memang dilarang adat. Ini pun kalau ketahuan ada yang numbang ini kena dendo. Dendonya kalau kami dendo adatnya pakai kain. Terus ada lagi satu lagi pohon itu sentubung namanya. Sentubung itu untuk nanam ini, untuk nanam bali anak itu. Hari-hari anak ini. Kami ini tanah peranakan mungkin bahasa luar untuk tempat melahirkan. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, teman-teman LSM, kemudian masyarakat, untuk sama-sama kita menjaga kelestarian Taman Nasional Bukit 12 bersama dengan suku alam. Karena tidak ada rimba berarti tidak ada orang rimba.